Assalamualaikum Sobat Burrito, Sobat Ngobrolingan Otomotif. Kembali lagi dengan saya Herda Budi Pramono. Masih dalam rangkaian Burrito jalan-jalan ke Lembang, Kabupaten Bandung. Dan kali ini saya akan mereview salah satu rumah makan yang cukup legendaris di Lembang, yaitu Ayam Goreng dan Bakar Brebes. Oke, langsung saja kita simak videonya. Ayam Goreng dan Bakar Brebes ini letaknya di pusat kota Lembang, yaitu di jalan utama Lembang Subang. Di sini cukup padat juga untuk weekend ya Sobat Burrito, karena Lembang ini termasuk daerah wisata juga. Ini dia suasana tempat makan Ayam Goreng dan Bakar Brebes ini. Dia untuk tempat makannya memakai meja-meja dan kursi seperti ini ya Sobat Burrito. Ini dia menu masakan dan minuman yang bisa kita pesan di rumah makan Brebes ini. Sambil menunggu masakan yang kita pesan datang, kita eksplor lagi tempat ini. Di sini juga terdapat toilet serta musola. Ini dia ayam-ayamnya yang siap untuk digoreng ataupun dibakar. Jadi dia masih berbentuk bakakak seperti ini. Dan apabila ada yang memesan, maka dipotong-potong dan langsung digoreng ataupun dibakar. Di sini juga terdapat ikan apabila kita tidak menyukai ayam, maka di sini terdapat menu masakan ikan. Untuk kali ini kita memesan ayamnya yang digoreng ya Sobat Burrito. Tidak lupa petainya. Oke Sobat Burrito, ini dia menu makanan yang saya pesan. Dan berhubung makanan sudah datang,
Maka sekaligus saya sudahi video saya kali ini tentang rumah makan Brebes ini. Apabila sobat Barito ada yang pernah makan di rumah makan ayam goreng dan bakar Brebes ini, atau ingin menambahkan, kita bisa ngobrolingan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.